sobat otomobil, yuk kita grebek showroom mobil baru yang ada di daerah Jakarta. Tepatnya nih di daerah Simpruk, berani banget kasih diskon gede-gedean. Kali ini langsung merapat yuk. Halo. Halo. Tadi apa ya, kabar? Baik. Kabar Indah gimana kabarnya? Luar biasa dong kak. Oh, selalu semangat siap. Pastinya ya kan. Kita datang lagi nih kayaknya ini. Karena kan aku denger nih. Diskon akhir tahunnya sudah ada. Pastinya. Makanya bro. Langsung merapat. Benar. Karena akhir tahun itu mulainya sebenarnya bukan Desember. Dari betul. Oktober udah parang udah banyak pemesanan. Kalau Desember kayaknya ntar kehabisan stoknya kak ya. Unit gak bisa milih-milih dia. Benar. Nah, unit gak bisa milih-milih. Iya, diskon juga udah mulai turun. Nah, langsung merapat aja sikat. Tentunya saksikan videonya sampai habis. Biar siap. Gak ketinggalan ya. Baik. Kak. Promo-promonya Bapak Ibu. Kak, yuk spill-spill dikit ya, aja keliling gak? Kak Brenda, kebetulan kita juga ada display Ioniq 6. Wow, hari ini ada display Ioniq 6. Pastinya. Ini nih, kalau kemarin di SBSD baru cuman bisa ngelihat aja. Sekarang bisa ya, bener. Dari dekat ngeliatnya. Gak mesti harus beli tiket. Bener, gratis lagi. Gak mesti harus beli tiket, datang okay. aja. Dan review langsung boleh, melihat langsung boleh. Dan banyak programnya juga di sini. Betul, dan di Yandex Simpruk ini teman-teman enak banget loh kak. Siap. Masuk itu langsung berasa sejuknya. Wah. Ya kan. Bener. Tempatnya nyaman banget, pastinya. Bersih. Waduh, pokoknya keren banget. Yuk kak. Kabarnya. Wah ini ya, Ioniq 6-nya ya. Betul Kak Brenda. Ini ada pilihan warna apa aja nih ngomong-ngomong? Nah, kalau untuk warna standarnya kita ada silver, grey, ada warna putih, dan okay. hitam. Hitam, kemarin aku udah ngelihat ada yang pakai di jalan, keren banget warna putihnya Kak. Wah. Luar biasa ya. Ini tapi udah jadi familiar di jalan sekarang. Benar. Banyak orang mempertanyakan, itu mobil apa sih, mobil apa? Keren ternyata, banget soalnya. Pastinya. Oke. Okay. Looks-nya nah. ini sangat menjual di jalan. Benar, modelnya ini loh kak. Dan kelebihannya ini mobil listrik ya Bapak Ibu. Betul. Ya. Jadi juga cool tentunya EV. Ramah lingkungan. Pastinya. Gak perlu ngantri di SPBU tentunya. Mobil harga 1,197, pajaknya 500 ribu. Seriusan kak? Pajak tahunannya 500 ribu. Lah kok kayak pajak motor kak? Jadi bisa dikatakan betul. Mobil mewah, tapi pajaknya itu nggak berat di kantong ya. Pastinya. Bener banget, karena mobil listrik. Bener, ini okay. banyak program nih Kak. Banyak program-program ini. Dia DP minim pun bisa mulai dari 10-15% kita udah bisa proses dari harga OTR mobil. DP minim bisa di 10-15%? Betul. Tapi ngomong-ngomong dapat unitnya susah nggak nih? Kalau untuk di Hadi, saya bisa bantu dipercepat mendapatkan unitnya. Asik, langsung merapat aja betul. Ya. Betul, pasti okay. banyak yang ditanya, Pak gimana dapat mobil cepatnya dan yang ini mobil apa? Jadi orang yang mungkin beberapa orang pertama yang menggunakan Ioniq 6 di tahun ini. Tapi kalau misalkan mau kredit nih, oke. Okay. Tapi tanpa bunga. Bisa. Bisa yang ini? Bisa. Wow, nah buat Bapak Ibu yang pengusaha-pengusaha itu kan suka banyak untuk perputaran modal ya. Benar. Boleh banget ya pakai program itu ya. Kita ada beberapa program kredit Kak Brenda. Okay. Jadi satu yang tadi Kak Brenda bilang, tanpa bunga itu ada 1 tahun atau 0%. Oke. Okay. Nah, yang kedua itu ada program juga namanya cuti 1 tahun. Apaan tuh? Ya cuti Kak buat liburan. Gak maksudnya cuti, jadi cuti setahun cuti itu. Cuti ngangsur. Betul. Oke. Okay. Jadi program cuti setahun itu, dia bayar setengah harga mobil dengan berikut administrasi dan asuransi dan yang lainnya. Dan setengahnya lagi dibayar di tahun ke-12 di tahun kedepannya. Wow. Jadi itu buat Bapak Ibu yang cukup membantu banget, betul. Memperingan. Jadi nggak cuma cuti melahirkan loh, tapi di sini ada cuti setahun malahnya. Oke, tenor tapi itu untuk ada. Semua unit ya? Semua unit ada. Program itu ya? Betul. Okay. Dari Hyundai Finance kita menggedakan program-program seperti itu. Hanya Hyundai Finance nih kayaknya yang berani kayak kasih program terbaiknya nih. Benar. Oke. Okay. Terus juga kita ada program namanya Balloon Payment. Gimana tuh Kak? Balloon Payment tuh ada dua tipe. Kita ada Balloon Payment yang 3 tahun dan Balloon Payment tenor panjang selama 8 tahun. Oke. Okay. Jadi bisa kredit sampai 8 tahun. Betul. Okay. Kalau yang 3 tahun ini jadi setengah harga mobil Kak Brenda. Kita angsur selama 3 tahun. Wow. Plus DP. Nah, setengahnya lagi itu akan dilunasi di tahun ketiga nanti. Cukup membantu juga ya, banyak pilihan untuk program-program betul. Kreditnya ya. Benar sekali. Oke.
yang pastinya bunganya sangat ringan. Kompetitif ya? Kompetitif. Mantap Bapak Ibu. Siap. Ada pilihan apa aja nih di sini nih? Kakak, kita kebetulan juga ada namanya Sega Stargazer X Prime yang lagi hits, yang lagi diperbincangkan oleh orang-orang di luar untuk mobil keluarga saat ini. Mantap, mau dong Kak lihat yuk. Boleh, silakan Kak Brenda. Nah ini ya, Stargazer X-nya ya. Iya dong Kak. Warna merahnya cakep banget nih Bapak Ibu. Banyak pilihan ya tentunya. Kelihatan ya dari mukanya sudah sangat ganteng. Bener. Dan banyak reviewnya saat ini dari ya perbincangan-perbincangan. Review dong, review-review. Kita udah improvement dengan model terbaru kita dengan Stargazer X Prime. Dia ada pilihan tipe apa aja Kak? Nanti untuk X-Style dan X-Prime dia, tapi lebih dominan orang saat ini ke X-Prime Kak. Tipe tertingginya. Betul, karena X-Prime ini salah satunya Kak Brenda, dia audionya sudah Bose. jadi kalau teman-teman ya yang sering berkendara semakin nyaman ya. Betul. Dengan diiringin musik bisa sambil jogetan di dalam mobil. Benar, Kak Brenda. Kita lagi stres dengan kerjaan bisa jeduk-jeduk di jalan. Benar. Yang penting kepala jangan sampai benjol aja sih. Jedak-jedak kalau ikut benjol bingung juga. Oke, peleknya juga udah cakep ya Kak ya? Sudah Kak, itu ring 17 dia. 17 in Bapak Ibu, audionya Bose. Terus grillnya juga ini udah desain terbaru sudah ya. Sudah sangat disebutnya dengan cross, istilahnya udah lebih futuristiknya lebih keluar, lebih menonjol sih. Benar, ya. Udah ada roof rail-nya juga. Betul, ganteng lah. Nah, promonya apa nih? Promonya? Ini kita ada promo DP minim 10% sampai 15%. Oke. Okay. Free cuti 1 tahun. Wih. Cuti 1 tahun. Jadi banyakkan orang pengusaha atau perkantoran-perkantoran yang ingin untuk mobil kayak pengadaan unit berkendara untuk operasional, itu bisa konsultasi dengan saya dengan kasih program-program yang menarik. Tapi untuk DP minim bisa di berapa nih Kak Hadi? DP minim ya sekitar 30 sampai 35 jutaan bisa. Nah, 30 sampai 35 langsung bawa pulang. Betul. Asuran perkiraan berapa nih Kak Adi? Asurannya masih di angka 7 sih Kak kalau DP minim. 7 jutaan selama 5 tahun aja. Bungkus. Tapi biar nggak ngiri, yang cash juga dapat diskon ya? Pastinya diskon ada. Puluhan juta Kak? Ya, bolehlah nanti kita bicarakan, yang penting tinggal bisik-bisik betul, aja ya. Betul, sahabat Okta Automobil, kalau misalkan seandainya memang serius lagi nyari Stargazer X, kita komunikasi aja, kita ngobrol. Nah. Sambil ngopi, minum teh, jangan lupa singkong gorengnya siapin ke saya. Itu harus kesajian saya sepanjang. Langsung silaturahmi. Benar aja sekali. Ya. Oke, tapi ngomong-ngomong untuk model lamanya masih ada nggak sih? Masih ada, Kak. Masih ada? Masih ada. Jadi bukan sebenarnya bukan model lama, improvement itu jadi ada sedikit perubahan sih. Betul. Perubahan dari Stargazer Prime ke Stargazer Prime APB. Oke. Dan itu bukannya sebenarnya ngabisin stok, tapi kita berbagi promo bagi yang sebelumnya mendapatkan promo, kita kasih lebih ekstra promo yang terbarunya. Nah, teman-teman langsung aja, tapi tentunya harga lebih terjangkau. Jauh sangat terjangkau pastinya. Promonya yang menarik, pasti akan memesan kalau ngubungin saya. Asik. Makanya jangan hubungin saya, nanti takutnya kalian semua pada memesan saya kan tapi bingung. Tapi ada nggak display-nya di sini? Ada. Yuk. Ya, nah, ini ya. Jadi lebih kelihatan modelnya Bapak Ibu perbedaannya, salah satunya di grill-nya. Betul. Ya. Oke, tapi ngomong-ngomong, bisa DP minim berapa nih yang ini? 5 juta aja ya. Seriusan? 5 juta? 5 juta. Bungkus, siap, langsung merapat. Angsuran berapa Kak Adi? Angsuran, ya 6 juta deh. 6 jutaan? Iya. Berapa tahun? 5 tahun. Lagi-lagi sikat teman-teman. Oke. Mau langsung dikeluarin mobilnya? Enggak? Enggak, boleh. Oh, boleh. Tapi kita ngomong-ngomong dulu nanti di belakang. Oke, okay. Nah Kak Adi, ini teman-teman banyak pilihan warna juga? Banyak pilihan warna, tapi sorry, untuk saat ini sedikit short ya Kak, karena banyak pemesanan dari Gias kemarin. Wih, Stargazer itu. Prime yang pertama kali launching, itu sangat digemari. Itu artinya antusias masyarakat cukup tinggi ya. Betul. Untuk Stargazer ini ya. Karena banyak ciri khas yang sangat-sangat mengidentifikasikan Stargazer. Kalau lihat dari depan, itu listnya, kalau udah nyala ini DRL-nya, bukan main pastinya. Bener banget. Tapi SUV-nya dari Yandi juga nggak kalah cakep tuh Kak, yang di jalan-jalan tuh. Yang mana itu? Ah, yang samping sebelah nih loh. Oh, iya, lihat siap. Yuk. Ayo mari. Nih Bapak Ibu, keretanya nggak kalah cakep ya. Oke, dia ada berapa tipe sih? Nah, tipe dia tuh paling standar itu apa kereta aktif dia. Oke. Tapi ya sekarang banyak orang-orang itu karena yang sekarang kan lagi model-model kampanye nih. Benar, dia lebih suka yang nih ya? Iya, dia lebih mencari yang sunroof Kak. Terus juga kalau buat pakai jalan-jalan enak ya. Wah, bukan main.
melihat bintang di siang hari kata orang-orang sih. Benar. Lihat matahari di tengah malam. Saya bingung tuh jadi makanya orang yang mana yang ngomong kayak gitu ya kak ya. Bener banget, sudah panoramic sunroof untuk tipe tertinggi ya. Bener sekali. Terus fitur-fiturnya juga banyak banget tuh. Bener. Tinggal yang itu tuh aku yang paling senang wireless chargingnya tuh. Selain tinggal taruh aja ya. Apalagi kondisi panas gini, katanya matahari lagi berada di Pulau Jawa. Bener kan? Waduh, perjalanan siang hari panas, kita kasih pendingin AC kak. Untuk di jok. Di jok? Iya. Ada juga? Ada. Weh, pendingin AC-nya di jok guys. Bener-bener sih. Luar biasa banget. Hah? Kak, promo apa aja nih? Kalau ini, promonya 15 juta aja deh DP-nya kalau kredit. Seriusa? Bener. Kereta loh, Kak. Iya, akhir tahun aja, Mbak Berenda. Yang tipe tertinggi? Yang prime saya kasih. 15 juta aja deh. Angsuran berapa nih? 8 juta. Gas, langsung. Siap. Bungkus. Bungkus. Tapi kalau yang mau cash, tak kalah ya diskonnya ya. Sebut aja sama Adi, berapa maunya. Nanti kalau emang masuk, kita deal. Jaminan termurah? Pastinya banyak bersaing, kita bisa berani. Bisa diadu ya? Iya. Asik, buat Bapak Ibu langsung konsultasi aja ke sini. Betul. Tapi banyak juga kan yang ada kendala tuh di BI checking, Kak Adi. Aduh, BI checking gampang, Kak. Bisa dibantu? Jangan BI checking. Nggak punya rumah aja bisa jadi punya rumah. Salah, punya mobil maksudnya. Bukan punya rumah, punya mobil. Ya, punya rumah berjalan, Kak. Oh, iya. Ya kan, pakai mobil maksudnya. Bukan berarti punya mobil ya. Oke, jadi kalau rumah kontrak artinya bisa dibantu juga. Bisa. Nah. Jadi, buat sahabat Okta Automobil, nggak usah mikirin rumah, yang penting punya mobil. Salah, rumah dan mobil maksudnya. Asik, kita tentunya doakanlah semuanya dapat yang terbaik. Betul. Ya kan. Oke, ini bagus banget promonya, segera merapat aja Bapak Ibu. Bener. Dan nggak kalah cakep juga mobil listrik, ada satu lagi tuh Kak. Ada satu lagi, jadi sebelum kita ke mobil listrik Mbak Brenda, beli mobil Hyundai, perawatannya nggak usah pusing yang saya bilang itu. Nggak usah pusingnya? Ya kalau misalnya kredit, mikirin biaya angsuran dan bensin aja. Spare part berkala, kaya jasa, tetap kita masih kasih free sampai saat ini. Bener banget. Jadi kelebihannya beli baru dengan bekas ya kan. Kalau misalnya beli baru, Bapak Ibu biaya perawatannya itu masih di cover ya. Betul. Masih dapat gratis. Berapa tahun tuh? Kalau misalnya spare part ya 3 plus 1 atau 4 tahun lah kita kasih. Lama banget guys. Iya. Sekarang kalau mikir-mikir oli berapa? Belum menyaring-saring oli. Ya biasanya servis 15 ribu itu sekitar pengeluaran kocek yang kita keluarkan itu 1 juta. Benar. Tapi ini nggak usah ngeluarin. Masuk mobil, keluar hanya dada-dada sama security, saya sudah servis di dalam. Mantap banget, pokoknya gas, sikat langsung merapat, silaturahmi, nanya-nanya langsung sama Kak Adi di Yande Simpro. Atau kalian nggak punya waktu, nggak usah khawatir. Bener. Keluarin aja HP-nya, langsung call bisa dibantu ya. Bener sekali. Tinggal kirim unit, terima di rumah. Bener, tinggal telepon, ngobrol-ngobrol santai, mau mobilnya apa, 3-4 hari lah kita kirim aja udah. Jangan lama-lama lah. Benar. Booking fee minimal berapa di sini? Ya, 5 juta lah, Kak. 5 juta? 5 juta. Jadi langsung misalnya... Langsung diproses ya? Benar sekali. Langsung diproses 5 juta, apapun kendalanya kita bicarakan di awal. Nah, Bapak Ibu. Nah, okay. Jadi kita bukan hanya menjual produk, tapi kita cari solusi. Gimana caranya memecahkan solusi Bapak yang ada kendala BI checking, rumah kontrak, tinggal di apartemen, atau ada hal-hal yang menurut Bapak ragu untuk ambil mobil. Komunikasi dengan Adi, konsultan dengan Adi, pasti saya bisa pecahkan semuanya. Kita cari solusi sama-sama ya, betul. Adi ya. Oke, buat sahabat otomobil semuanya, nggak usah resah, nggak usah khawatir sama Kak Adi. Siap. Tentunya dikasih pelayanan yang terbaik ya, Kak ya. Pastinya. Buat teman-temanku semua ya. Pasti. Mantap. Oke, kita lanjut yuk jalan-jalan. Mari, Kak Adi, ini ya Ioniq 5-nya ya. Betul sekali, Kak. Wih, cakep banget. Fitur-fiturnya udah lengkap. Bener. Sama ya, seperti Ioniq 6 tetap ramah lingkungannya dapat. Benar. Bisa tinggal cas di rumah, teman-teman. Oke. Garansi baterai juga dapat ya? Dapat dong. Nah. 160.000 atau 8 tahun dia. Mantap. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu pakai 5 tahun bosen ganti yang baru masih bergaransi ya baterai? Masih bergaransi ya? Dan juga dia dapat free biaya perawatan. Nah, kalau beli baru kayak gitu. Tapi ngomong-ngomong untuk mobil listrik perawatannya susah enggak sih, Kak? Gampang. Tinggal datang aja ke sini ya. Betul. Dan dia juga nggak ada, ya paling ya kayak oli-oli listriknya aja sih. Kayak mesin-mesinnya kan dia hanya pakai baterai. Nah, kalau di mobil biasa kan ada mesti ganti oli. Benar. Ini mah nggak perlu ya. Iya, paling ya oli-oli ya, oli-oli garden kecil-kecil. Nah. Matic-matic yang dikit. Oke.
Garansi, baterai, perawatannya masih di cover. Spare part berkalanya juga kita dapat free selama 3 tahun lah kurang lebih. Iya. Betul. Banyak sekali ya kelebihannya. Benar sekali. Nah, kalau harganya mahal nggak ini, Kak? Kalau harganya mulai dari 766 sampai yang tipe tertinggi ini 877, belum termasuk potongan PPN 10%. Nah, ini masih dapat subsidi pemerintah. Masih dapat. Nah, teman-teman, subsidi pemerintah 10% itu kalau di 700-an udah 70 jutaan lebih ya. 70 jutaan. Lumayan banget, Bapak Ibu, apalagi di mobil mewah dapatnya. Dan untuk pajaknya juga nggak mahal tentunya, pajaknya, karena mobil listrik ya. Di bawah 500 lah. Kalau yang tadi kan Ioniq 6 kan 500 karena... 500 ribu. Betul. Wow, murah banget sih ini. Bener. Sih. Nggak bikin kantong bolong ya kan. Ini kalau pakai Ioniq 6, Ioniq 5, mau kita hari biasa pun, mau kuartal nggak takut sama polisi. Kenapa tuh? Ganjil genap. Nah, aman ya. Bener iya. Banget, bener tuh. Polisi nggak akan berhentiin pokoknya. Mau hari genap, mau ganjil, lewat-lewat aja. Nah, kebanyakan kan Bapak Ibu itu sekarang-sekarang ini jadi bener. Suka nyetak dua mobil di bener. Rumah. Plat ganjil dan plat genap. Kalau ini cukup satu aja satu ya. Satu aja. Jadi ringkes bisa dibawa tiap hari. Bener. Asik emang. Jadi nggak perlu liatin tanggalan. Nah. Nggak perlu liatin tanggalan. Mau jalan kapan aja, ayo. Oke. Harga segitu. Kalau mau kredit, DP minimal berapa? Minimalnya 10% lah bisa lah. Bisa bawa pulang? Bisa, 10%. Oke. Kalau di 700 jutaan berarti kurang lebih di 70-an ya? Ya, 70 saya kira kurang lebih 90-an lah ya. Kan ada biaya administrasi dan lain-lain. Benar. Ya. Masih di bawah 100? Masih di bawah 100. Bisa bawa pulang? Benar. Mau kredit bunga 0% bisa juga? Bisa, pastinya. Wih, banyak banget pilihan. Apalagi dari Hyundai Venice ya? Benar. Bener banget yang seperti disebutkan di awal video, mau program-programnya yang apa, tinggal Bapak Ibu sesuaikan dengan kantong masing-masing tentunya. Tapi jangan sampai hubungin Hadi, nanti pasti akan beli. Makanya jangan, cukup lihat videonya aja, tapi kalau penasaran bolehlah datang langsung ke Hyundai Simpruk. Atau Bapak Ibu sibuk, nggak sempat kesini nih Kak Hadi, langsung pengen terima unit di rumah kan bisa banget. Boleh, itu telepon-telepon mesra aja pastinya. Nah. Telepon-telepon mesra, nego-nego bercanda, ngopi di rumah masing-masing, joncok deal, transfer booking fee, kita proses, transfer DP, kita kirim. Yang penting kita harus ada bercandanya, jangan serius-serius banget sih. Jadi di sini juga beli secara online bisa banget loh Bapak Ibu. Yang sibuk, banyak pekerjaan mungkin, betul. Tapi langsung mau terima mobil ini di rumah. Bener. Langsung dilayani dengan baik tentunya. Bener. Dikasih pelayanan the best sama Kak Adi. Pasti. Asik. Okay, promo akhir tahun pasti kita berikan dimulai Oktober. Nah, yuk gercep aja. Langsung cepet-cepetan supaya semakin cepet semakin dapat unitnya lebih betul. Awal ya. Oh, jangan okay. Sampai kehabisan nih 2023 karena nunggu Desember. 2023 Desember pastinya Anda nggak akan puas dengan unit yang Anda inginkan. Betul. Karena satu, stok udah yang ada. Yang kedua, warna udah nggak bisa milih. Nah. Liburan akhir tahun atau liburan Natal kan akan panjang tuh Kak. Takutnya nggak bisa proses cepet ya iya, leasingnya benar. Ya. Karena tanggal merah. Bener nanti juga sih. Naik mobil bukannya pakai STNK atau surat jalan, pakai surat tanah. Salah gitu kan. Enggak surat tanah. Sorry bercanda sih tadi. Jangan diambil di hati ya Bapak Ibu ya. Oke, Kak Adi ini emang bener, bisa bener. Aja nih. Bener. Lumayan cocok sih, Kak. Ya. Jadi sales panci. Oh, atau sales apa nih? Jadi pelawak. Oke. Kak Adi terima kasih banyak. Baik, tapi untuk baik. Info unit-unit yang lain juga bisa dipesan ya, bisa. Kak? Ya nggak kita bahas satu per satu semuanya di sini. Ada apa aja tuh, Kak? Nah, kita ada Staria, ada Palisade, ada Santa Fe juga. Benar banget. Jadi jangan khawatir ya. Benar. Dan nggak usah ragu, banyak orang berpikir nunggu-nunggu lama 6 bulan 1 tahun sama saya, pokoknya booking fee aja, bisik-bisik nanti saya kabarin, Pak, bayar DP. Gak usah nunggu lama-lama sama saya dapat unitnya. Asik, langsung merapat sikat atau mau yang silaturahmi ke sini boleh banget. Oke, Kak Adi, terima kasih banyak atas semua informasinya dan diskon-diskonnya loh, Kak. Semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian-penyajian dalam video ini. Dan kita doakan ya buat teman-teman semuanya bisa membeli mobil-mobil impiannya. Bye-bye.